ini berkaitan dengan penggunaan handpump poligon yang seperti ini. Ini dia memiliki dua lubang untuk dua jenis valve yang berbeda. Pak, ini kapasitasnya maksimum 87 PSI. Dua jenis valve yang kita kenal di sepeda itu adalah seperti ini. Yang ini biasa disebut dengan valve Presta. Yang seperti ini disebut dengan valve shredder, atau kalau di ban dalam biasa dikode AV, American valve. Kalau yang ini FV atau French valve. Untuk pompa poligon ini sudah bisa untuk kedua macam itu. Untuk lubang yang besar adalah untuk memompa yang valve shredder. Penggunaannya adalah sebagai berikut. Tuas seperti ini, kita masukkan valve-nya, kita kunci. Jadi ini teleskopiknya ada dua. Langsung kita pompa seperti biasa. Nah, anginnya sudah masuk. Jangan lupa ketika mencabut, ini harus dibuka kuncinya dahulu. Nanti bisa dicabut, jangan dicabut paksa. Untuk yang kedua, valve Presta, jangan lupa mengendorkan skrup valve-nya. Kita pastikan dia free. Masuk lubang yang kecil. Lubang yang kecil, selanjutnya sama, kita kunci. Kita pompa seperti biasa. Setelah selesai, jangan lupa membuka kuncinya. Kita cabut, lalu kita tutup lagi. Karena jika kita kondisi terkunci, ini menggigit. Tapi kalau kita paksa, maka silinder di dalamnya akan sobek. Jadi jangan lupa untuk membuka ini dulu, lalu cabut, lalu kita kembalikan skrup valve.